bolak-balik dan MPWP termasuk beberapa data pribadi. Jadi untuk open account ini kita harus menggunakan VPN ya. Bebas Anda menggunakan VPN apa saja, mau yang gratis ataupun berbayar. Kalau yang gratis berarti VPN-nya akan lebih lelet ya, lebih lemot. Dan tentang cara menggunakan VPN ini, cara mengisolnya silakan Anda lihat video tentang VPN. Nah, ini adalah contoh urban VPN, salah satu VPN gratis dari Singapura yang mungkin bisa dipakai untuk membuka account IB. Saya bilang mungkin karena ketika membuka account, saya tidak menggunakan. VPN ini tetapi saya menggunakan VPN yang berbayar dimana kalau VPN berbayar itu aksesnya jauh lebih cepat Urban VPN ini adalah merupakan extension dari Google Chrome jadi ketika Anda menginstallnya nanti akan ada menu di dalam browser Google Chrome untuk mematikan dan menyalakan VPN-nya Nah, jadi kalau menggunakan VPN, mula-mula katakanlah IP addressnya Indonesia, ya, misalkan ini dari IndiHome, kemudian dinyalakan VPN-nya, dan tidak berapa lama ketika Anda cek lagi, address VPN-nya sudah berganti sesuai dengan server yang dipilih. Dalam hal ini katakan di Singapura. ini contohnya mula mula IP addressnya adalah Jakarta Indonesia begitu VPN diaktifkan atau dinyalakan menjadi Singapura ini contohnya ya nah, saya menggunakan VPN yang lain saya gunakan VPN namanya North VPN ini VPN berbayar karena saya Doyan melihat netflix jadi saya menggunakan VPN berbayar dari North VPN ini ambil contoh uh, saya memilih servernya dari negara Jepang ya ini contohnya mula-mula Jakarta kemudian setelah dinyalakan saya detek lagi IP-nya lewat situs my IP address uh, VPN-nya sudah berganti IP-nya menjadi Jepang ya atau Tokyo Jepang Nah, kalau tidak menggunakan VPN nih kalau kita akses ke situs IB Interactive Broker itu situsnya keblokir ya. Nah, blokir-blokir seperti ini itu sudah terjadi sejak tahun 2010. Ya, jadi dari apa ini kalau buat saya saya tidak kaget ya. Itu loh, walaupun IB adalah bukan broker scam. Itu adalah salah satu broker besar broker resmi yang sudah go public di Amerika. Jadi kalau situsnya tidak bisa diakses, ya kita nyalakan saja VPN-nya. Nah, begitu diaktifkan VPN-nya, kita bisa mengakses situs-situs yang tadinya terblokir menjadi bisa diakses ya. Detail pemakaian VPN ini Anda bisa lihat di video tentang VPN ya. Oke, ini contohnya FXCM yang tadinya keblokir begitu menggunakan VPN, situsnya menjadi bisa diakses. Nah ini contohnya adalah forex.com. Kalau tidak memakai VIA, kalau tidak memakai VPN, situsnya terblokir. Tetapi begitu memakai VPN, situsnya jadi lebih apa bisa diakses ya. Oke, dah ini adalah contoh dari harga NordVPN yang saya pakai. Saya berlangganan tiga tahun. Ini, yang ini lebih murah dibandingkan dengan hanya berlangganan per bulan ya. Ini contoh VPN yang lain, Headspace juga bagus tetapi lebih mahal. Ya, untuk setahunnya itu sekitar uh, 7 dolar atau 24 bulan, 2 tahun itu sekitar 5 dolar. Ya, bayar sekaligus. Kalau 3 tahun ya ini lebih uh, murah lagi. Oke. Okay. Nah, untuk VPN juga bisa dipakai ketika Anda menggunakan uh, Tingor Swim, ya. Jadi, kalau saat ini saya menggunakan Tingor Swim, saya menggunakannya dengan VPN. Nah, ini contoh menggunakan Not VPN dari server Singapura. Oke, okay. nah kemudian uh, sebelum Anda melakukan Open Account IB, pastikan di laptop Anda sudah terinstall. Likeshoot ya tujuannya adalah mengcapture membuat screenshot lembar demi lembar page by page harus di screenshot ya harus disimpan dibuatlah dokumentasinya ya software screenshot ini gratis bisa anda download melalui link di bawah ini ya ini gratis programnya tergantung anda memakai yang mana misalnya Windows ataupun macintosh jadi anda download sesuai dengan uh, operating system yang anda Oke, okay, kita mulai ya. Jadi silakan akses uh, situs interactivebroker.com.hk dengan asumsi Anda menggunakan VPN ya. Oke. Okay. Jadi VPN itu ada dalam browser Opera, Anda bisa install lagi, Anda bisa pakai yang gratis ataupun berbayar. Yang gratis itu lebih lemot ya, jauh lebih lemot dibandingkan dengan yang berbayar dan yang gratis ada iklannya. Oke okay, kita mulai ya. Jadi silakan akses situs www.interactivebrokers.com.hk dan nanti akan tampil kurang lebih gambar seperti ini. Cari menu Open Account ya ini. Kemudian pilihlah uh, Individual Investor ya. Jadi ini untuk pribadi ya memilihnya di sini Individual Investor or Trader. Uh, kemudian apa saja dokumen apa saja yang diperlukan anda bisa klik menu what unit ya ini kemudian pilihlah other countries ya Indonesia ini termasuk di dalam under countries Dan nanti dokumen yang diperlukan adalah pasport atau ktp atau sim atau lainnya ya lainnya tuh bisa utility bill misalnya tagihan listrik tagihan air Tagihan internet, tagihan telepon yang uh, tercantum alamat dan nama Anda di dalam tagihan itu ya oke, okay. atau bank statement, atau juga tagihan dari kartu kredit juga bisa ya. Nah, uh, ini harus ada ya, jadi umumnya uh, open account itu menggunakan data KTP dan SIM bolak-balik yang namanya. Sama alamatnya, sama dan kedua-duanya masih berlaku, ya. Jangan ada bercak-bercak, jadi fotonya harus jelas, ya. Disimpan dalam bentuk file yang ukurannya, katakanlah, kalau bisa e, tidak usah besar-besar, katakanlah satu mega saja, sudah cukup, ya. Oke, okay. ya. Jadi, barunya SIM, KTP, dan MPWP yang namanya dan alamatnya sama dan masih berlaku tentu saja oke kita lanjut ya oke nah kemudian untuk funding untuk deposit uh, jelas nanti perlunya berapa nama bank dan uh, dari bank mana yang di belakangan ya nanti waktu open account diajarkan juga cara untuk fundingnya oke kita mulai ya setelah kita lihat what unit kita klik bagian menu start application. Nah, di sini Anda dimintakan untuk mengisi Yahoo atau Google Mail atau email address Anda. Terserah mau pakai Yahoo boleh, Google Mail boleh atau apa saja silakan saja yaitu email yang masih berlaku yang Anda bisa akses. Nah, perihal email ini sebelum saya lanjut ya. Perihal email Anda harus mempunyai uh, recovery ya. Jadi kalau Anda suatu hari maaf kata barangkali lupa password dari email tersebut Anda masih bisa recover entah dengan handphone, SMS atau dengan email yang lain jadi tolong yang punya email nih kalau belum ada recovery-nya tolong tambahkan ya data recovery-nya supaya ketika email itu Anda lupa passwordnya Anda bisa ambil kembali emailnya ya karena email itu penting ya oke okay? jadi saat ini adalah masukkan email yang sini kemudian masukkan username username itu adalah eh, terdiri dari kalau nggak salah 8 sampai 15 karakter tidak boleh ada spasi dan tidak boleh ada tanda baca ya masukkan usernamenya ini ada beberapa apa data yang dihapus ya karena tujuannya rahasia dan kemudian isikan passwordnya password juga tidak boleh sama dengan username Panjangnya antara 8-40 terdiri dari huruf dan uh, angka, ya. Angkanya minimal 3, orang salah. Jadi ada aturan mainnya, masukkan passwordnya di sini, dua kali harus sama passwordnya. Setelah itu, interactive broker uh, akan mengirimkan, oh ini sorry, uh, pilihlah regionnya, ya negaranya, ini Indonesia, kemudian kita klik create account, nah kemudian IB akan mengirimkan uh, email. Nah, ini, Anda harus buka emailnya. Ya, buka email itu di laptop, ya. Jangan di handphone, buka email, ya. Buka email, uh, kemudian ini kira-kira uh, seperti -kira ini emailnya, ya. Dan nanti, IB akan mengirimkan uh, link untuk melakukan verify, ya. Anda bisa klik di sini verify account, ya. Nanti akan dilanjutkan Anda login, ya. Login menggunakan username dan password yang sudah Anda bikin tadi. Oke. Okay. Nah, kemudian pilihlah customer type-nya. Dalam hal ini adalah individual. Ya, saya tidak mengajarkan untuk membuat account bersama atau join account ataupun retirement account. Ini untuk account yang sudah uh, pensiun ya, tetapi saya tidak, tidak ajarkan di sini. Ya, saya hanya mengajarkan bagaimana caranya membuka account individu. Oke, okay, pilihnya account individu ya. Seperti ini. Kemudian continue. Dan mulailah mengisi uh, nama lengkap ya. Nah jika nama anda adalah satu kata, misalnya siapa nih, satu kata maka uh, last name ya diisi strip, ya strip, ya strip itu minus tandanya ya. Uh, first name-nya adalah nama anda. Nah kalau namanya tiga kata bagaimana? Kalau tiga kata saya tuliskan biasanya uh, first name-nya adalah dua kata pertama, yang last name saya isikan kata yang terakhir ya saya jarang sekali mengisikan middle name. mengapa? karena middle name ini ternyata begitu kita isikan nanti disingkat oleh IB-nya. nah sedangkan rekening bank di Indonesia kadang-kadang middle name tidak disingkat. jadi e, nantinya ketika deb apa ketika withdraw ya tarik dana ada perbedaan nih loh kok e, ini middle name-nya kok disingkat sedangkan di bank tidak disingkat nanti dananya kembali tuh ke Amerika, ya ini bisa terjadi begitu. Jadi saran saya adalah ketika ada orang yang menggunakan nama lebih dari e, tiga kata maka yang dua e, katanya adalah di first name, yang last namenya satu kata terakhir. Oke, okay. ini saran dari saya itu. Kemudian isikan e, apa panggilan ya, mau Mister di sini tergantung jenis kelamin juga atau Mrs. barangkali atau Miss Nona gitu ya dan seterusnya. Kemudian isikan tanggal kelahiran ini harus benar sesuai dengan KTP dan SIM. Kemudian masukkan nomor handphone. Ini nomor handphonenya harus nomor handphone yang valid ya. Tidak boleh sembarangan karena dia nanti akan diverifikasi. Kemudian alamat dan nah, alamatnya harus persis seperti yang ada di KTP atau SIM ya. Jadi KTP dan SIM alamatnya harus sama. Oke, okay. termasuk juga Uh, kode pos nih, ya. Jadi, Anda isikan kode posnya, jangan lupa. Kemudian, di sini ada identification type, ya, uh, tipe identifikasi yang kita pakai. Biasanya, diisikan National Identity Card ini. Kalau Anda memilih KTP, maka pilihlah National Identity Card. Oke, okay. nah, kemudian masukkan nomor KTP-nya, ya. Nyambung, tidak boleh ada spasi, harus benar. Ya, harus teliti juga kemudian di sini masukkan uh, MPWP ya MPWP oke okay. dan harus jantan nih bagian ini I have a tax identification number ini dalam bahasa Indonesia kira-kira KTP eh, sorry MPWP kemudian pekerjaan biasanya saya isikan self employee ya jangan isikan retired nanti dia ada pertanyaan lanjutan termasuk tolong jangan isikan student nanti juga ada pertanyaan karena kalau orang masih sekolah ini kemudian ada e, bilang bahwa kita punya saving 50 ribu dolar dananya dari mana kok orang sekolah dananya bisa ratusan juta di tabungannya ya itu nanti ada pertanyaan macam-macam jadi biasanya saya isikan self employee nah kemudian isikan e, nama dari majikan atau bos anda boleh perusahaan Nah, ini harus di capture ya data-data ini harus di capture halaman demi halaman ya ingat harus di capture halaman demi halaman supaya kita mempunyai dokumentasinya oke okay. isikan nature of business yang anda boleh pilih sesuai dengan nature of businessnya ya uh, jabatannya apa misalnya office manager dan seterusnya oke okay. ya ini contohnya adalah termasuk kode posnya alamat dari tempat kerja tuh dimana dan kode posnya apa kemudian source of fund jadi dana untuk deposit itu dari mana nah saya pilih ini ya ini mengapa karena kalau pilih yang ini tidak, tidak banyak ditanya gitu kalau yang lain ada pertanyaan lanjutan ya jadi saya bilang bahwa uh, source of fund nya dari income from employment ya nah kemudian account type nya diisi cash ya untuk Belajar trading option di Dewa Trading ini menggunakan tipe account Cash, ya Cash account. Mata uangnya adalah United States Dollar, ya Dollar Amerika. Jadi yang dicantumkan di Pricing, Running Pricing itu e, munculnya harga dollar, gitu ya, bukan harga mata uang yang lain. Jadi kita sepakati menggunakan mata uang dollar, ya. Kemudian Security Question and Answer ini ada tiga, nah ini penting. Silahkan pilih pertanyaannya dan isikan jawabannya jangan sampai lupa nih ya harus diingat baik-baik dan dicatat ya oke okay. jangan sampai hilang catatannya ya ada tiga pilih pertanyaan dan anda isikan jawabannya ya karena ini ketika anda telepon ke IB nanti customer service dari Interactive Broker akan menanyakan uh, salah satu atau salah dua dari security question dan answernya apa gitu kan oke okay. ya ini continue kemudian ini adalah confirmation mobile number ya kita boleh melakukan konfirmasi nanti akan kirim SMS dan kita akan diminta untuk mengisikan uh, SMS nya apa ya kode yang dikirimkan uh, oleh IB ke handphone Anda kemudian regulatory information ya, ini adalah uh, jawabannya no jangan salah nih tidak boleh jawab yes ya kalau jawab yes ini nanti nanti ada banyak pertanyaan aneh-aneh oke okay, ini jawabnya no semua Kemudian tentang informasi keuangan. Ya, untuk option ini jangan terlalu kecil tapi juga jangan mengada-ada. Ya, contohnya seperti ini, income and worth harta kekayaan. Kemudian tujuan dari trading ini apa? Kalau saya biasanya isi adalah growth dan uh, trading profit ini. Ya. Kemudian pengalaman, experience pengalaman trading dan uh, trading permission. Nah, biasanya kalau untuk option itu pilihnya dua, stock dan option ya. Nah, tolong isikan eh, yang penting di sini eh, jangan kurang dari tiga tahun. Kemudian pengetahuannya adalah extensive knowledge ya. Jangan tulis good apalagi apa ya eh, beginner atau apalah. Jadi tulisannya harus apa pilihnya extensive. Jadi kalau anda pilihnya dasar, nanti anda akan dites saya pernah membantu orang ini kok dia salah pilih jadi akhirnya di tes dan tesnya tidak mudah. Saya yakin sekali tidak tidak banyak guru yang lolos uh, tesnya dari IB. Tesnya susah. Pertanyaannya puluhan. Ya dan ya syukur saya melewatinya. Tapi tolong daripada ribet jawabin soal-soal tes mendingan kita isi extensive knowledge saja ya. Ya, ya inilah contohnya seperti ini. Kemudian uh, trading stoknya di mana? Katakan di Singapura. Kemudian, trading option pengalamannya berapa? Minimal tiga tahun, dan pengetahuannya adalah extensive knowledge. Dan Trading optionnya mana? Pengalamannya, katanya, ya, tulis saja atau isi saja pengalamannya di uh, Amerika, ya. Oke, okay. kemudian ini sudah tinggal uh, klik continue. Yang lain-lain tidak usah Anda isi, ya. Oke, okay. karena untuk belajar dari dewa trading ini, yang lain-lain kita tidak pakai. Kemudian, form bebas pajak orang asing, ya, namanya form. Band ya, ini biasanya dari IB sudah diisikan sesuai dengan data yang sebelumnya. Yang penting adalah Anda harus i-certify this, pilihlah Indonesia nih ya. Ini pilihlah Indonesia, jangan sampai salah. Kemudian Anda harus jawab yes, ini semuanya. Setelah itu tanda tangan ya, tanda tangannya uh, digital, jadi Anda ketik sesuai dengan nama Anda yang tadi anda daftarkan harus sama tidak boleh ada perbedaan satu huruf pun oke okay. dan kemudian ini adalah agreement dan disclosure ya ini ada banyak sekali perjanjian ya jika anda ingin lihat silakan saja ingin baca juga boleh kalau anda sudah paham silakan pilih agree 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 agree, agree. ya ini contohnya seperti ini oke okay. nah kemudian tanda tangan lagi ya kemudian ini di skip saja ya kemudian nanti ada application review katakan how did you hear about us katakanlah dari webinar atau dari TV terserah ya nah ini adalah reviewnya kalau ada yang kesalahan Anda bisa edit klik di tombol edit ini di review lagi jika tidak ada yang salah klik continue dan seterusnya kemudian account akan di setting up setelah selesai dia akan muncul tombol kliklah tombol continue application. Ya, selanjutnya eh, upload KTP dan SIM, ya surat izin mengemudi. Ya, kita upload dulu KTP, klik di sini upload dokumen. Ya, kemudian pilihlah eh, national ID. Nah, kemudian eh, geser atau klik bagian ini untuk mengupload KTP-nya. Harus bolak-balik ya. Jadi dua kali upload. Yang satu adalah halaman depan yang kedua adalah uh, halaman belakangnya, ya. jadi tampak depan dan belakang di kedua-duanya di-upload semua. Ya sudah upload, kemudian klik ini, upload ini. Jika sudah selesai, nanti akan muncul uh, ini bahwa dokumen untuk proof of identity and date of birth sudah diterima dan sedang diproses being proses ya. Dan berikutnya adalah upload proof of address dalam hal ini adalah menggunakan dokumen SIM ya atau surat izin mengemudi. Oke, okay, ya, pakai SIM kita upload lagi. Anda boleh klik di sini untuk upload SIM-nya. Ya, kemudian diupload SIM-nya udah beres ya. Jadi dua dokumen itu baik KTP ataupun SIM sudah diupload ya. Nah selanjutnya adalah uh, Anda boleh uh, apa mengisikan form untuk deposit ya. Nah, pilih ini fund your account deposit itu eh, klik bagian how to wire fund kemudian katakanlah eh, bank yang dipakai bank apa anda boleh mengirimkan dari bank mana saja dengan catatan bank itu bisa kirim uang ke luar negeri jadi kirimnya menggunakan bank ya tidak boleh menggunakan money changer tidak gunakan kartu kredit dan tidak boleh diwakili jadi harus pemilik account ya yang melakukannya tidak boleh orang lain, oke. Okay, tidak boleh uang deposit itu dikirim oleh pihak ketiga. Harus yang bersangkutan, ya jadi contohnya saya e, isikan, e, misalnya, bank yang dipakai adalah bank sentral Asia. Nanti dia akan e, membuat nickname, ya. Nickname ini adalah semacam label, itu yang nanti Anda bisa gunakan e, lain waktu. Manakala Anda ingin melakukan deposit lagi. Akun number-nya boleh dikosongkan karena sifatnya opsional. Oke, okay. terus berapa yang ingin Anda deposit? Begini, IB itu untuk akun individu, ya. Untuk akun individu, minimal 2.000 dolar full amount, ya. Minimal 2.000 dolar Amerika full amount. Namun, supaya akun Anda lebih cepat di approve, isikan saja 10.000, walaupun nantinya ketika sudah di approve, Anda boleh funding 2.000, gitu ya. Minimal. 2000 dolar nah kemudian eh, katakanlah pak saya belum siap trading nih nggak apa-apa anda kan pengen buka akun di IB anda funding dulu dong eh, apa akunnya diisi 2000 dolar nah ketika itu sudah masuk depositnya uang 2000 nya boleh anda tarik anda tarik kembali tetapi sisakan minimal katakanlah 600 dolar ya supaya anda bisa berlangganan market data karena untuk berlangganan market data ini harus ada minimal 500 ya mengapa saya bilang sisakan 600 dolar supaya ada apa e, sisa uang yang digunakan untuk bayar market datanya karena kalau misalnya uang saldo anda nih kurang dari 500 market datanya berhenti anda tidak boleh langganan market data lagi kalau dananya sudah kurang dari 500 Nah, nanti kalau ingin tangganan, Anda harus ulang lagi tuh, deposit 2.000 dolar lagi. Jadi, tolong kalau Anda ingin memakai market datanya, yang dalam hal ini adalah market data real time, harus pertahankan eh uh, account Anda ini saldonya di atas 500 dolar. Anda ingin melanjutkan belajar option gratis, langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading. 081 888 -9399.